menanyakan kepada pedagangnya, gua akan menanyakan kepada adik-adik kita ini. Selamat malam adik-adik. Selamat malam. Kegiatan di sini apa aja sih? Kegiatan di asrama ini. Menurut adik-adik sekalian nih, seharga 6.000 menurut adik-adik kemahalan atau enggak? Tadi kan asrama tuh anak kota kemahalan ya. Seharusnya berapa? 4.000. Jujur. 4.000 jualan sendiri, Dek. Dan misalkan yang ini kalau misalkan harganya 2.5, kemahalan enggak tuh, Dek? Mahal, Kak. Mahal juga, Dek. Iya, buat anak kos itu semua itu harus kita perhitungkan, Kak. Iya, Kak. 1.000 lah. Kalau bisa sih marah. Tapi marah lagi. Kalau gitu, oke. Maksudnya maafnya ganggu. Ya, enggak apa-apa. Oke.